Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sobat elektronik, apa kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Balik lagi di Dihidrat Channel, channel edukasi produk elektronik. Kali ini kita akan mereview kulkas dua pintu Samsung ya. Kulkas yang sangat mencolok ini. Di sini tertulis tetap dingin tanpa listrik hingga 12 jam. Kok bisa ya teman-teman? Penasaran kan? Tonton terus videonya sampai selesai. Agar tidak ketinggalan info-info lain, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Karena subscribe itu gratis. Nah, teman-teman, kulkas ini memiliki tipe RT25/BDSA. Kulkas ini berkapasitas 243 liter. Kulkas ini sudah memiliki teknologi yang namanya inverter ya teman-teman. Inverter itu adalah teknologi hemat listrik sampai dengan 50%. Kulkas ini berbahan titanium ya teman-teman. Inilah bentuk handle dari kulkasnya, sangat elegan ya, perpaduan silver dan juga warna hitamnya. Tidak seperti lemari es konvensional lain yang memiliki dua pola start dan stop, lemari es Samsung tipe RT25/BDSA ini memiliki digital inverter, yaitu kompresor yang dapat membuat 5 siklus bergerak berbeda berdasarkan tingkat kelembapan dan pola penggunaannya. Hal ini membantu menjaga suhu lebih konsisten teman-teman, mengurangi kehausan pada kompresor untuk daya tahan yang lebih lama. Jadi sekaligus menghasilkan tingkat kebisingan yang minimal ya teman-teman. Jadi kompresornya tidak bising. Walau memiliki fitur mewah, lemari es Samsung RT25/BDSA ini tidak akan mengganggu pikiran Anda terhadap tagihan listriknya. Karena lemari es Samsung RT25/BDSA ini dapat bekerja secara optimal dengan konsumsi listrik yang lebih rendah. Nah, itu sekilas spesifikasinya ya teman-teman dari luarnya. Saksikan terus, nanti kita akan buka bagian dalamnya. Inilah bentuk list pinggirannya ya teman-teman. Ada seperti handle dan sangat simpel. Kita buka bagian kulkas refrigeratornya. Luas dan mewah ya teman-teman. Ada tulisannya press room, ada easy slide, ada rak besar untuk sayurannya teman-teman. Ini adalah press roomnya teman-teman, yang mana press room ini bisa ditaruh di sosisnya dan lain-lain. Ini adalah rak uniknya Samsung ini, memiliki rak easy slide, jadi bisa dimajukan ya teman-teman kayak laci. Raknya sudah berbahan tempered glass ya teman-teman, lebih kuat. Ada deodorizing filter untuk anti baunya. Ada moist press zone. Dan di sini adalah rak untuk minumannya teman-teman. Ini berbahan karet yang
praktis dan mudah dibersihkan ya teman-teman, bisa dibuka. Ini rak minumannya untuk penyimpanan yang lebih besar. Ada rak telurnya. Cukup luas, cukup besar untuk jenis-jenis minuman ataupun botol-botol bumbu dan sebagainya. Rak telurnya cukup minimalis. Lampunya sudah pakai lampu LED teman-teman, hemat listrik dan juga cahaya yang lebih merata ya teman-teman. Dan di sini kita buka bagian dalamnya, terus kita akan jelaskan spek utamanya yang menonjol pada POP depan tadi ya teman-teman. Kenapa bisa nggak ada listrik kok bisa bertahan sampai dengan 12 jam ya teman-teman. Nanti kita kupas sampai selesai ya teman-teman. Nah, ini adalah ruangan freezernya teman-teman ya. Ini adalah tombol pengaturan untuk freezer dan juga refrigerator teman-teman. Nah, ini biangnya teman-teman. Kenapa POP-nya tadi tertulis bisa tahan 12 jam tanpa listrik? Inilah biangnya teman-teman. Ini adalah namanya cool pack ya teman-teman. Cool pack ini sejenis gel atau biang gel, biang es batu. Jadi begitu kita bekuin di freezer, si cool pack akan membuat suhu tetap terjaga dan juga dingin yang lebih lama meskipun tanpa dicolok listrik teman-teman. Itu kenapa bisa nggak ada listrik kok bisa tahan sampai dengan 12 jam. Cool pack ini berisi semacam gel ya teman-teman, biar lebih tahan lama untuk kulkasnya. Nah, ini untuk karetnya, lumayan untuk karetnya ini lebih tebal dan juga saya rasa ini juga bisa dilepas dan bisa dicuci ya teman-teman. Ini ada sirkulasi untuk freezer. Ya, untuk teknologi moist press zone tadi, yaitu teknologi yang dapat menjaga kesegaran buah dan sayuran yang Anda miliki agar lebih tahan lebih lama ya, dan tidak berkurang nutrisinya. Itu fungsi dari moist press zone tadi. Kulkas ini dibanderol dengan harga 5 jutaan ya teman-teman. Harga hanya estimasi. Kenapa estimasi? Karena setiap daerah berbeda untuk harganya. Silakan Anda cari perbandingan antara toko yang satu dengan toko yang lain. Selamat berbelanja. Jangan lupa dukung terus channel ini agar tetap berkembang dan memberikan info-info yang menarik lainnya untuk Anda semua dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.